Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Sebelum perguruan dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Mohon dipimpin siapa? Nova, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Naval. Materi yang akan saya berikan terkait dengan penjemputan, kemudian tur dan apa namanya, kita ngantar balik ya tamu, biasanya seperti itu. Ini pengalaman saya hanya sedikit bercerita pengalaman saya ketika melayani tamu dari mancanegara. Jadi kita kalau bicara masalah mancanegara itu sangat beragam ya tingkatannya. Jadi kebetulan saya juga pernah membawa duta besar ke Probolinggo. Jadi saya harus menangani prosesi untuk kedatangan, tur, dan sampai kita mengantar kembali ke bandara seperti itu. Jadi tamu itu ada VVIP ya. Ini kategori tamu VVIP, tamu sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat harus kita berikan treatment yang luar biasa ya, karena memang jabatan ya mewakili negara di negara kita, ya, baik itu sifatnya duta besar maupun konsul ya, sama posisinya. Jadi tamu penting ini kita harus treatmentnya. Kalau kita melayani tamu VVIP, ya, VVIP itu sama ya, seperti biasanya. Jadi ada protokol ya, ada protokol terkait dengan tamu VVIP, baik itu dari Kementerian Luar Negeri, ya khususnya dari gambaran dari Kementerian Luar Negeri, karena memang mereka yang menangani secara langsung penanganan dari kedatangan dari duta besar seperti itu. Nah, kalau kita bicara secara protokoler, tentunya kita hanya sifatnya memberikan supporting ya, karena penjemputan itu tentunya semua dihandle oleh Kementerian Luar Negeri ya, itu seperti itu karena VVIP. Tapi kalau kita sifatnya mendapatkan tamu yang seperti biasa, artinya yang mungkin wisatawan asing atau mungkin kita wisatawan biasa ya, kita pelayanannya standar seperti pramu wisata seperti biasa seperti itu ya. Jika kita ini menjemput tamu di bandara misalnya, kita harus datang di awal tentunya ya. Datang di awal itu setidaknya 1 jam sebelum mereka datang, atau jadwal kedatangan mereka jam berapa kita harus tahu. Jadi kalau kita bergerak di travel agent, tentunya kita harus tahu data-data wisatawan yang akan kita jemput ya di bandara misalnya, seperti itu. Kita harus mengantongi identitas mereka dulu, baik itu kedatangan, jam keberangkatan dari sana, dari bandara asalnya, kemudian jam tibanya di bandara yang kemudian berapa orangnya, namanya siapa dan sebagainya, kita harus tahu datanya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya, sebelum menjemput kita harus mempersiapkan diri, baik itu name tag-nya ya, khususnya pada saat kita berada di bandara kita harus sudah siap semuanya. Jangan sampai kita benar memang kita datang 1 jam sebelumnya, tetapi di tempat itu kita masih mempersiapkan semuanya. Jadi akhirnya kan waktunya terbuang di situ. Lebih baik kita sudah mempersiapkan sehari sebelumnya ya, baik itu kostumnya, kemudian namanya. Biasanya kalau kita menjemput di bandara itu ada kita sudah membuat papan nama, nama dari wisatawan yang kita jemput ya, atau mungkin rombongan ya, atau mewakili rombongan di situ. Jadi kita menuliskan nama di situ, kita bawa, kemudian nanti pada saat di bandara kita menunggu di pintu keluar ya, di pintu keluar penumpang ya. Di situ nanti kita tunggu di situ, nanti kita sambil kita memajang nama dari si wisatawan yang kita jemput seperti itu. Lah,
apabila kita menjemput sebuah rombongan, tentunya akan berbeda dengan individu ya. Kalau kita individu, mungkin kita langsung mengantarnya ke mobil. Tapi kalau kita bicara rombongan, di bandara misalnya kan butuh space ya. Kalau kita rombongan kan butuh bis misalnya. Jadi kendaraan yang cukup besar. Sehingga jam kedatangan dikondisikan kendaraan itu harus berada di dekat lokasi si wisatawan. Sehingga wisatawan datang tidak terlalu jauh atau berjalannya tidak terlalu lama lagi. Mereka kan sudah perjalanan udara sudah lama, sehingga mereka diharapkan tidak menunggu atau mungkin berjalan lebih lama. Jadi kita kondisikan kendaraan kita, bisnya itu pada lokasi dekat dengan pintu keluar. Ya, pintu keluar misalnya seperti itu. Jadi kondisi seperti itu tentunya untuk mempermudah koordinasi upaya mereka. Ya, karena memang kalau kita bicara rombongan, kita harus tahu berapa jumlahnya, kemudian kalau bisa kita harus kenal semuanya, ciri-cirinya ya, tapi memang agak berat ya, mengenal semuanya itu agak berat, sehingga kita tidak kelewatan. Artinya tidak ada satupun ketinggalan, baik itu orangnya maupun barangnya, jangan sampai seperti itu. Jadi mereka datang, mereka turun, kemudian mereka arah, kita arahkan ke kendaraan, kemudian kita lokalisir dia barang-barangnya, biasanya seperti itu. Jadi barang-barang dari si wisatawan itu kita lokalisir di dekatnya kendaraan, kemudian kita kondisikan si co-drivernya untuk masukkan ke barang ke bagasi. Ya, itu prosesnya. Itu proses untuk penjemputan tamu yang biasa. Tapi kalau yang biasanya protokoler, yang biasanya yang pernah saya kita lakukan itu adalah VVIP, yang kemudian dari mereka datang, mereka keluar, kemudian mereka diarahkan ke ruang tunggu VVIP. Nanti ada dua, ada ruang tunggu VVIP di bandara untuk di mereka itu bisa menikmati beberapa apa ya, makanan kecil ya, snack ya, kita suguhkan buat mereka. Ya memang itu berbayar ya, cukup mahal ya kalau kita mendatang, tapi memang itu prosedural ya, sambil menunggu penjemputan mobil ya. Mereka mungkin 15 menit di situ, baru nanti kita jemput dengan mobil pribadi. Jadi masing-masing itu, kalau kita buat tamu VIP, jangan kita menggunakan bis biasa ya, tapi mungkin kendaraan yang memang khusus ya, satu orang, satu mobil yang untuk mengantarkan ke hotel yang terdekat ya. Nah, hotel yang terdekat itu tentunya juga harus ada kriteria khusus. Kalau tamu VIP kita antarkan ke hotel yang memang minimal hotel ya bintang 4 atau bintang 5. Ya kalau bisa, kalau ada di situ ya harus bintang bintang 5 ya, seperti itu ya. Jadi jadi kita ini dulu ini yang kita bawa tamu kedutaan yang kita bawa seperti ini kita arahkan ke hotel di Surabaya ya. Kebetulan kan apa namanya, di situ Hotel Majapahit itu kan bintang 5 ya, kita jadi kita arahkan ke mereka ke sana, kita lokalisir di sana, dan kita berikan penjagaan. Katakanlah memang semuanya di bawah Polda ya. Kalau kita bicara tamu VIP seperti ini adalah di bawah kendali Polda. Jadi memang sepenuhnya dikawal ya, dari mereka datang sampai mereka nanti balik ke naik pesawat, mereka kawal, mereka jaga ya, seperti itu. Jadi perbedaan tamu ini memang sangat apa ya, pelayanan sangat berbeda sekali ya dengan tamu biasa. Jadi kita seperti itu, kita lokalisir dalam satu hotel bintang 5 ya. Ini prosesnya kalau kita penjemputan tamu ya. Kemudian sebenarnya kalau seperti ini sih bisa dilakukan oleh travel ya. Tapi kan memang harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, karena memang positioning lagi, kembali lagi ke positioning lagi. Tapi kalau biasanya travel itu menjemput orang-orang atau tamu yang seperti biasa. Nah, kemudian setelah selesai mereka untuk lebih mempermudah pengamanan ya, karena mereka pengamanannya, karena harus dari perjalanan dari Surabaya ke Probolinggo itu butuh kendaraan khusus. Nah, tentunya kendaraan khusus itu sangat berbeda sekali. Ya, kita harus menyediakan fasilitas yang super eksekutif ya. Ya, karena memang VVIP itu sebelumnya. Namun kita bagi
Misalnya ini ada sekitar 17 ya, 17 orang pejabat di sini ya, kita bagi menjadi dua bis ya, dua bis dengan fasilitas eksekutif ya, agar terkesan tidak berjubel di dalamnya ya, seperti itu ya, kita kondisikan agar mereka merasa nyaman ya dengan fasilitas transportasinya, karena memang durasi perjalanan pada waktu itu karena tidak ada, belum ada tol ya, sekitar ya sampai 2 jam, tapi kalau dengan pengawal 3 jam sebenarnya idealnya, kalau tapi dengan pengawalan patwal biasanya sekitar 2 jam itu biasanya sampai. Nah, kemudian setelah di mana datang ke tempat ini kebetulan kita mendatangkan, kita membuat sendiri namanya sebagai pramu wisata ini, kita harus berusaha untuk kreatif ya. Jadi kreativitas kita ini adalah bagaimana menciptakan atau menggandeng teman-teman dari SMK, ya, SMK, SMA yang mempunyai kecakapan berbahasa asing, kemudian kita libatkan untuk kita jadikan mereka sebagai pemandu wisata. Kenapa? Pemandu wisata ini kita fungsikan untuk menggait masing-masing tamu VVIP tadi ya. Artinya mereka jadi kita ini tidak merasa kewalahan ya. Jadi mereka juga merasa bahwa mereka dilayani dengan baik, karena tidak hanya satu guide yang memandu semuanya. Karena itu mereka kan orang penting, itu harus kita berikan treatment khusus ya. Dan mereka kalau tamu bule ini lebih senang seperti kayak apa, personal touch ya. Nanti personal touch-nya seperti ini. Jadi satu orang VVIP dengan dua guide-nya. Jadi anak-anak ini menjadi seorang pemandu wisata aja, apapun mereka bisa ceritakan ya, seperti itu. Ya, silakan Alvin. Enggak salah. Jadi kita harus pintar-pintar mengemas, kita sebagai pramu wisata, sebagai tour travel, kita harus pintar-pintar bekerja sama dengan anak-anak SMK, lembaga kursus dan sebagainya, untuk secara apa ya, menjadi praktek ya, berpraktek langsung dengan bule atau wisatawan, khususnya wisatawan asing ya, mereka akan merasa senang ya, seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama. Kemudian ya, ini salah satu treatment kita, yaitu selain tadi kita bekerja sama dengan pramu wisata setempat, ya kita harus juga bekerja sama dengan transportasi lokal. Ya, kita kemas mereka. Jadi si kita sebagai pramu wisata dan atau tour travel itu harus mampu mengemas transportasi lokal sebaik mungkin, khusus untuk tamu. Ya, karena memang spesial ya. Tamu VIP ini harus spesial, jadi kita harus kemas mereka, transportasi mereka kita apa ya, kita kemas kembali sehingga tampak nyaman, aman ya untuk mereka, sehingga itu membangun kesan ya, kesan yang menarik buat si tamu VIP tersebut ya. Jadi peran kita sangat banyak sekali, proses penjemputan tadi, kemudian bagaimana kita menjadi seorang apa ya, koordinator dari berbagai macam para wisata. Namanya kalau saya berikan nama itu pada waktu itu ada junior guide ya, karena masih anak-anak, bagaimana kita menjadi koordinator di situ, kemudian bagaimana menjadi koordinator bagi beca-beca ini. Kalau beca-beca ini kan tidak mengerti bahasa asing ya, kita harus berusaha untuk mengakomodir mereka agar sesuai dengan permintaan dari si wisatawan tersebut ya, seperti itu. Ini jadi contohnya ya, ini penyebutannya. Kemudian pelayanan pada saat di tempat ya, kita harus kreatif juga menyediakan menu-menu khas daerah ya, tentunya seperti itu. Meskipun adik-adik nanti juga bergerak di bidang travel, tentunya juga harus memiliki kemampuan di sini mengidentifikasi makanan khas yang bagus yang untuk ditampilkan kemudian disajikan ya kepada wisatawan seperti ini. Ya, ini kan kebetulan karena memang wisatawan VVIP, jadi kita memang harus mencari sesuatu yang apa ya, pelayanannya juga harus ditingkatkan ya, berbeda lah dengan tamu-tamu biasa seperti itu ya. Di sisi lain saya juga pernah membawa namanya grup kelompok ya, kelompok kesenian ya. Kebetulan tiga kelompok yang
tiga negara yang kita bawa, ya ini yaitu dari Filipina, dari Filipina, dari Malaysia, dan dari Korea Selatan. Jadi masing-masing negara itu mengirimkan satu kontingen kesenian. Ya, jadi proses penjemputannya, karena ke mereka menggunakan kendaraan bis, mereka langsung datang ke sini, ke Probolinggo. Jadi datang ke tempat, jadi mereka langsung kita arahkan ke hotel. Jadi proses penjemputannya mereka menggunakan bis sendiri. Ya, mereka menggunakan bis sendiri, kemudian datang, kita taruh di hotel yang memang memiliki, karena mereka memiliki standar khusus ya, hotel yang dipergunakan minimal bintang 3. Jadi kita sesuaikan, kita sebagai pariwisata harus menyesuaikan apa namanya, kebutuhan atau request dari mereka. Jadi dari mereka merequest seperti apa, kita ambil ya, kita carikan hotel ya. Kalau memang ada yang terbaik di situ, ya kenapa tidak, yang misalnya bintang 4 atau bintang 5 ya. Kenapa tidak, karena memang ini adalah bentuk pelayanan ya, pelayanan kepada tamu VIP, VIP ya. Kalau tadi VVIP, ya mungkin ini VIP, karena memang masih kelompok tapi perwakilan negara ya. Jadi seperti itu. Jadi pelayanannya sedikit sedikit berbeda ya. Jadi tetap kita menggunakan hotel-hotel yang memang bagus ya, agar mereka merasa nyaman di situ. Ya. Kemudian kita pelayanan makan minum ya, terkait dengan itu sama dengan proses yang tadi, tapi kita sesuaikan dengan menu yang ada di hotelnya. Ya, kita pramuwisata tentunya harus koordinasi dengan ketua tim rombongan, karena memang masing-masing memiliki makanan yang apa ya, taste yang berbeda ya. Misalnya Korea Selatan tentunya mereka pingin makanan yang sifatnya berasal dari negaranya. Jadi tentunya kita harus koordinasi dengan pihak hotel yang bersangkutan untuk menyediakan menu makanan yang sesuai. Ya entah mereka itu mengambil dari koki yang dari mana, yang penting mereka harus menyediakan menu request dari peserta ya, karena berbeda-beda ya. Kalau kita paksakan mereka misalnya apa namanya makan apa ya, soto atau rawon khas kita, tentunya ya kan berdampak pada pencernaan mereka ya. Mereka akhirnya, kalau memang mereka akhirnya sakit perut dan sebagainya, akhirnya nggak akan tampil keseniannya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan menu makanan mereka, seperti terkait dengan makan minumnya ya. Kemudian proses selanjutnya, ini kan sudah mau perform ya, ini proses mau perform, tentunya kita sebagai guide harus briefing dulu mereka. Kita briefing mereka untuk persiapan pemberangkatan. Jadi persiapan pemberangkatan itu terkait dengan kita mau kemana, kemudian apa yang kita lakukan di sana, kemudian tampilannya seperti apa nanti di sana, kemudian hasil diskusinya apa. Jadi apa yang kita lakukan di sana, entah itu bentuknya kolaborasi atau seperti apa, untuk bentuk-bentuk yang lain, kita sampaikan di sana. Jadi tempat yang akan dituju, kemudian tempat-tempat yang akan dituju yang lain juga kita berikan sedikit gambaran ya. Karena memang sebelum pemberangkatan kita briefing, selain di dalam bis ya, kita sebagai guide harus aktif memberikan penjelasan di dalam bis. Karena perjalanan rute city tour, artinya kita membuat tour itu tidak dalam lingkup yang luas, tetapi spot-spotnya sangat berdekatan, sehingga kita harus proaktif di situ untuk ngobrol. Jangan setelah mereka masuk ke base, kemudian mereka duduk, ya kita diamkan saja, tidak, tapi kita tetap ngobrol tentang baik itu, tentang potensi kota, tentang bagaimana destinasi yang ada di situ dan sebagainya. Kita sebar informasi di situ, di dalam, di luar maupun di dalam bis. Jadi mereka, kita proaktif ya. Ya, ada briefing. Kemudian ini adalah proses mereka itu naik ke dalam kendaraan ya. Jadi ada kontingen, karena kita jangan sampai mereka tim kesenian itu apa ya, berjubel ya di dalam kendaraan. Jadi kita harus menyesuaikan berapa jumlah orangnya, kemudian kapasitasnya berapa bisnya itu, kemudian kita sesuaikan dengan peralatan mereka. Kalau peralatan mereka terlalu besar, mungkin ada yang dibawa, yang perlu dibawa dengan kendaraan pickup dan sebagainya. Kita sesuaikan. Jadi pramuwisata harus
proaktif untuk mencari informasi terhadap masing-masing tim kontingen untuk apa ya melihat apa kebutuhan mereka. Jadi peralatan mereka seberapa. Jadi kita menyesuaikan. Jadi pada keesokan harinya misalnya untuk perform misalnya, jadi kita sudah siap dengan kendaraannya seperti ini. Jadi tidak perlu harus menunggu lagi. Mereka datang, mereka sudah siap, tinggal mereka berangkat untuk perform. Ya, itu prosesnya. Jadi kendaraan-kendaraan itu kita parkir terlebih dahulu 1 jam sebelumnya untuk mereka standby agar mereka bisa mereka turun setelah makan, kemudian mereka briefing sebentar, naik ke kendaraan. Itu prosesnya. Pada saat mereka turun, kebetulan ini kita bawa ke SMA 1, ya, mereka perform di situ berbarengan dengan apa ya anak-anak SMA 1 yang memang memiliki apa ya memiliki kemampuan di seni, ya mereka tampil di situ juga kolaborasi. Jadi mereka di sini mereka kita berikan juga sebelum masuk ke dalam sekolah ke kelas atau ruang hallnya, kita berikan sedikit briefing tentang apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka ada bayangan, jangan sampai mereka itu kita lepas ya. Jadi mereka sudah di tempat yang asing, ya tentunya mereka butuh panduan ya kan, informasi yang dibutuhkan ya, sehingga tidak merasa bahwa apa yang mereka itu sangat apa ya, kita sangat welcome dengan kehadiran mereka ya itu. Jadi mereka misalnya ada kegiatan seperti tampilan kesenian nantinya, kemudian ada diskusi, kemudian ada sedikit sharing. Mungkin tips atau trik di dalam kegiatan tersebut itu di kita beritahu kepada mereka di kelompok seperti itu. Ya, ini bagian dari kita sebagai pramuwisata harus memang benar-benar proaktif di sepanjang turnya ini. Nah, kemudian ini di sisi yang lain kita bisa mengajak mereka ke dalam sanggar UKM-KM atau mungkin kita bisa mengunjungi mereka, membawa mereka ke sanggar kesenian maupun UMKM ya seperti ini. Kebetulan di sana ada sentra batik yang memang bagus dan luas, ya kita bawa ke sana. Ya tentunya sebelumnya kita koordinasi dengan mereka, si pengelola batik atau pemilik batik, sentra batik itu. Kita harus nanti mengemas kegiatan apa sih yang harus kita suguhkan kepada mereka. Ya tentunya seperti ini. Mereka diberikan lembaran kain berapa senti, mungkin 40 senti sekitar itu, mungkin kita berikan sedikit apa garis-garis ya seperti batik ya, kemudian bahkan mereka meneruskan ya, kemudian membuatnya, kemudian mereka diberi alat canting ya dan perlengkapan untuk membatik ya seperti itu salah satu bagaimana kita mengemas sebuah kegiatan. Jadi mereka tidak didiamkan ya. Kalau kita membawa rombongan itu jangan sampai kita mereka itu apa ya tidak ada kegiatan. Akhirnya mereka bingung ya. Jadi kalau seperti ini kan terus-terusan ya. Mereka setelah perform kita ajak ke sentra UMKM, mereka disuruh membatik ya. Kemudian setelah selesai mungkin kita ajak mereka untuk ke destinasi atau kemana. Jadi ada kegiatan yang tidak sama dalam satu hari dalam tour itu, tetapi mereka diharapkan proaktif di situ. Ya, seperti ini. Mereka juga kita suguhkan produk-produk UMKM untuk ya untuk kepentingan sanggar ya. Ya, agar mereka bisa dibeli barang-barang mereka juga bisa dibeli. Untuk UMKM seperti ini kita suruh tentunya tidak hanya satu UMKM. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan UMKM atau asosiasi atau paguyuban yang ada di situ untuk menjual barang. Jadi sifatnya kita kolaboratif ya. Namanya pramuwisata itu harus memiliki kepekaan. Kalau seperti ini mungkin hanya produknya kok sedikit ya. Misalnya dari UMKM tersebut kok sedikit sekali ya, kurang menarik. Tentunya kita harus koordinasi dengan UMKM yang lain untuk ikut juga andil ya, mengirim barang-barangnya di situ untuk dijual seperti itu. Ya, jadi kita harus proaktif ya. Baik itu kita sebagai pramuwisata maupun sebagai tour and travel sebagai perencana paket-paket wisata seperti ini. Jadi kita buat paket. Ini kan namanya paket wisata. Ya, seperti itu. Kemudian ini setelah tadi berkunjung ke mana
UMKM kita ajak mereka untuk berkunjung ke destinasi. Destinasi itu yaitu ke museum ya. Kebetulan kita punya museum, kita ajak mereka ke dalam museum ya. Prosesnya seperti ini. Jadi mereka kita berikan penjelasan di situ tentang museum, tentang koleksi yang ada di dalam museum. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ini, karena memang mereka tujuan mereka datang ke Probolinggo itu adalah untuk perform, jadi tentunya kita bawa mereka setelah berkunjung ke destinasi, kita ajak mereka ke panggung utama, ya, ke panggung utama untuk nantinya mereka nanti malamnya adalah perform. Jadi kita ajak mereka untuk geladi bersih di situ, cek soundnya dan sebagainya, kemudian bagaimana peralatannya dan sebagainya. Di sore harinya, jadi sebelum kegiatan perform malam hari, mungkin jam 3, mereka sudah harus datang ke tempat ini, panggung utama, untuk melakukan kegiatan geladi bersih. Seksuan kemudian mereka, kita sebagai guide juga harus mengkondisikan tempat duduk mereka. Di mana sih tempat duduk yang paling tepat buat tamu-tamu dari negara-negara ini? Ya, kalau kita bicara positioning seperti itu, kita tempatkan di belakang bupati atau wali kota. Jadi kita tempatkan di belakangnya. Jadi tidak terlalu belakang sendiri. Kalau terlalu belakang sendiri kan kesannya apa ya, biasa-biasa saja. Tapi posisikan mereka pada tempat yang terbaik. Ya seperti itu. Kemudian mereka melakukan cek tampilan ya hanya untuk sekedar geladi bersih. Seperti itu. Nah, ini kegiatan geladi bersih, kegiatan tampilan kesenian di malam harinya. Nah, ini adalah tampilan kesenian yang atas ini adalah dari Filipina, kemudian yang bawah ini dari Malaysia. Jadi seperti itu. Jadi ada tampilan kesenian tiga negara. Kalau yang sini, yang bawah ini dari Korea Selatan. Ya, seperti itu. Nah, yang hal yang juga harus kita perhatikan kalau adik-adik bicara tentang pramwisata maupun travel, tentunya ada hal-hal yang tidak menyenangkan juga. Ya, kita banyak hal yang mungkin bisa kita kita temukan pada saat di lapangan ya. Ya, seperti ini salah satunya. Jadi hal yang memang pernah saya temui dan menjadi sesuatu yang hangat di situ, yaitu adalah pada saat perform, ya kebetulan kontingen dari Filipina ini menampilkan sesuatu yang sedikit vulgar dan itu menjadi sebuah bahan ya untuk kritik ya, menyampaikan kritik seperti ini. Jadi ini ranahnya sangat berbeda. Jadi kemampuan kita ini juga harus dibekali bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini ya. Tentunya kita harus koordinasi dengan ketua tim rombongan dari negara yang bersangkutan yaitu Filipina seperti ini. Ya, kebetulan kita harus komunikasi, baik itu komunikasi dengan ketua tim panitia ya, panitianya, panitia penyelenggara kegiatan. Kemudian kita koordinasi dengan tim ketua tim dari rombongan ya, untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Ya. Nah, memang pada waktu itu memang agak sedikit sulit karena memang si ketua rombongan ini tidak menerima kritik seperti ini. Artinya mereka tetap menampilkan atraksi yang seperti ini karena ini bagian dari pakem, kalau bahasa Jawanya itu pakemnya tampilan, jadi tidak bisa kita potong atau mungkin kita cut. Kalau satu orang yang di cut ini tidak, artinya tidak ditampilkan, mereka akan mundur atau tidak tampil otomatis ya. Kita harus ya peran komunikasi ya, tentunya ya sebagai pramwisata itu harus komunikasi dengan baik agar mereka itu diberikan diberikan kelonggaran, juga diberikan pengertian dan sebagainya, sehingga apa yang mereka tampilkan juga berkesan, mereka juga berkesan sama, jadi posisi sama. Jadi hal-hal seperti ini mungkin adik-adik akan dapatkan di lapangan ya,
Jadi kita harus mampu menyikapi dengan tenang ya. Jangan sampai kita kupuh mengalami apa ya ketakutan dan sebagainya sehingga apa yang kita lakukan menjadi serba salah ya. Memang semuanya itu kan pasti ada sesuatu yang kurang ya. Ya tidak mungkin semua yang kita lakukan itu sempurna. Ya seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi ke tampilan. Kita juga harus mengemas ya sebagai pramuswara itu harus pintar-pintar sebagai travel ini harus pintar-pintar mengemas kegiatan ya. Salah satu kegiatan kita adalah tampilan mereka di outdoor. Outdoor artinya di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan. Jadi mereka itu diberikan kesempatan untuk unjuk perform tanpa panggung. Jadi mereka tanpa panggung, kemudian dihadapkan kepada audiens masyarakat umum, mereka untuk melihat tampilan keseniannya dari negara, misalnya dari Korea, dari tiga negara tadi untuk perform di secara outdoor seperti ini. Jadi pengemasannya harus berbeda dengan tadi, misalnya tampilan di panggung utama. Jadi berbeda, meskipun audiensnya sama ya masyarakat, tetapi kemasannya berbeda sehingga mendapatkan sebuah kesan yang beragam ya tampilan-tampilan kesenian tersebut baik negaranya bersangkutan kontingennya jadi seperti itu. Kemudian kita juga mengemasnya di panggung ya panggung mini lah itu di depan museum. Jadi kita create mereka untuk perform ya. Kolaborasi dengan sanggar kesenian daerah setempat. Jadi sanggar kesenian daerah setempat kita berikan sebuah apresiasi, ya mungkin ada satu atau dua sanggar untuk tampil juga pada mengiringi tampilan iringan dari tiga negara tersebut. Ya kita harus koordinasi dengan pengelola sanggar tentunya, ya untuk menciptakan kolaborasi-kolaborasi tersebut. Jadi peran kita ini cukup banyak ya kalau kita bicara tour ya sangat banyak sekali tapi memang itu yang harus kita lakukan ya kalau kita bicara tour hal-hal seperti ini yang pastinya kita akan temui di lapangan ya hal yang tidak menyenangkan atau menyenangkan karena memang kita tidak bicara internal saja tapi eksternal ya kita bicara eksternal ada faktor-faktor lain di luar kita yang mungkin ikut andil di dalam. Jadi memang ini salah satu pengalaman saya membawa tamu dari rombongan yang kategorinya VVIP dan VIP. Ya kalau tamu biasa mungkin biasa saja ya. Artinya treatment kita tidak terlalu ketat ya. Tapi kita biasa. Tapi secara umum overall seperti ini bentuknya. Baik itu yang tadi tamu VVIP tetap kita ajak untuk berkeliling ke tempat-tempat destinasi, tapi dengan sistem pengawalan yang sangat harus berketat, karena membawa atau perwakilan negara ya, seperti itu perbedaannya. Tapi kalau ini mungkin pengawalan biasa, tidak terlalu ketat, tapi hanya sifatnya hanya pengawalan biasa, ya. Tapi tentunya kita tentu harus semuanya harus koordinasi dengan pihak berwajib, ya. Terkait dengan tamu yang kita bawa. Ya, inilah peran kita sebagai pemilik travel atau pengelola travel. Ya. Dari sini mungkin ada hal yang ditanyakan terkait dengan tadi penjemputan, kemudian kita melakukan tour ya di tempat yang kita tuju. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan peran pramuwisata, peran dari tour travel ya kita ini posisinya sama, cuma ini posisi di lapangannya sama pembuatan paket itinerary-nya harus lebih intensif, lebih ketat lagi, harus dipertajam lagi ya, karena memang mereka tamu-tamu yang penting ya. Berbeda dengan tamu, ya sama sih sebenarnya tamu biasa yang lain sama karena kita pelayanan, tetapi ini super-super ketat dan super-super yang memang pelayanan apa ya waktunya juga harus benar-benar tepat sehingga mereka
merasa nyaman selama mereka datang, dan itu akan mereka sampaikan ke negara yang ke negara masing-masing, kesan mereka itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ayo. Atau mungkin pertanyaan yang lain, monggo. Ayo, silakan. Sebelumnya ada apa pernah diajari masalah penjemputan dan tur ini seperti apa namanya dosen-dosen sebelumnya? Belum, Bapak. Belum, belum, Pak. Iya, berarti berurutan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Pak, saya ada pertanyaan. Kalau misalkan apa namanya ada kunjungan-kunjungan seperti kedutaan besar ke salah satu daerah, itu biasanya yang mengorganizer itu kabupaten, maksudnya kota tersebut atau travel, Pak? Maksudnya ya atau travel gitu, Pak. Yang mengurus semua gitu, Pak. Iya. Atau kalau apa, kita kabupaten? Kalau kita bicara kedutaan ya, orang dubes atau mungkin konsulat datang ke suatu daerah, biasanya ada kepentingan ya, gitu ya. Dan kalau ada bicara kepentingan, tentunya mereka berhubungan dengan kota kabupaten setempat. Ya, kota kabupaten setempat. Karena kedatangan mereka tentunya adalah membawa investasi, ya. Ya, kebetulan sih sebenarnya saya mendapatkan informasi sebenarnya kemarin itu ada salah satu apa missing sebenarnya kemarin itu kedatangan dubes. Artinya mereka kurang mendapatkan manfaat ya, kita sebagai ya, menerima tamu itu kurang mendapatkan manfaat. Tapi sebenarnya kalau kedatangan para duta besar atau konsulat itu ke suatu daerah, tentunya mereka akan membawa investasi. Investasi dalam bentuk entah itu infrastruktur maupun sarana prasarana. Biasanya informasi tersebut adalah dari Kementerian Luar Negeri. Tapi kebetulan kemarin itu sempat ya sedikit missing ya. Ya kita memang baru pertama kali, jadi ada sesuatu kesalahan informasi sehingga tidak ada satupun duta besar yang memberikan apa informasi terkait dengan investasi. Ya memang ya itu sudah kembali lagi ke apa kemampuan komunikasi seperti itu. Jadi pasti ada. Mereka datang ke suatu daerah pasti di-handle oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tentunya, kalau pemerintah daerah tidak siap, tentunya kita harus menggendong dengan travel agent atau biro. Karena di tempat itu tentunya kita harus harus tersedia pramu wisata, kemudian rute atau itinerary. Ya. Belum tentu kan pemerintah kan bisa membuat sebuah rute itinerary yang memang bagus ya. Tapi kita sebagai orang travel kan pastinya sudah paham ya cara atau trik atau tipsnya bagaimana menghandle tamu-tamu seperti itu. Jadi seperti itu pastinya. Jadi mereka yang utama adalah dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan biro tersebut untuk membantu membackup ya, kegiatan tur itu sendiri ya. Kan nggak mungkin orang Pemda menjadi seorang pramu wisata di situ, atau guide-nya nggak mungkin, nggak iso, kaku bahasa birokrasi. Tapi kalau pramu wisata mungkin ya sudah beda, dan mereka sudah paham. Tapi mereka kan kita juga harus melihat, kalau Pemda ini juga harus melihat bahwa pramu wisata yang dipakai itu juga harus bukan pramu wisata yang biasa-biasa aja, tapi mereka kita harus
pilih seleksi seniornya, track record pengalamannya seperti itu, karena tergantung VVIP-nya itu ya. Ya kita makanya kalau kita bicara jaringan, kita harus banyak jaringan ya, si pramuwisata ini ya, semakin banyak kita dapat jaringan, ada seni ini senior, ini junior, masih baru, ini dan sebagainya, kita bisa nanti membagi segmen itu ke dalam beberapa jenis kategori ya, kita buat kategori sendiri, senior, menengah, atau mungkin masih junior misalnya seperti itu. Nah, jadi khusus untuk VVIP ini ya, kita kasih tentunya ya, orang yang senior, kategori orang senior ya, yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan pengetahuan dan sebagainya. Jadi mereka tidak diem ya, tetap ngobrol ya dengan si tamu VVIP tersebut ya. Kebetulan kalau yang saya bawa kemarin itu kebetulan kita handle sendiri ya, jadi kita tidak membawa guide senior, tapi malah kita membuatnya jadi apa ya, kita handle dengan guide junior tadi ya. Yuk, anak-anak sekolah itu, anak-anak sekolah SMP, ternyata malah luar biasa antusiasmenya, karena mereka lebih senang ngobrol dengan anak-anak usia sekolah, artinya usia anak-anak mereka gitu kasarannya, karena duta besar itu punya anak-anak ya, tentunya usianya seperti itu ya, jadi mereka anak-anak atau mungkin cucunya ya kasarannya, mungkin seperti itu, jadi senang mereka komunikatif ya, jadi itu. Jadi ini adalah salah satu tips atau trik ya buat kita. Ya tentunya kita nggak perlu bayar anak-anak itu kan, akhirnya kan gratisan gitu loh, salah satu seperti hal yang kita bisa lakukan. Jadi kita, kalau kita mendatangkan kayak senior, tentunya kita harus bayar mereka gitu. Jadi itu salah satu bagian dari trik kita untuk juga memberikan pelayanan seperti itu. Jadi pastinya ada kepentingan di situ, khususnya untuk investasi ya, tapi pemda itu tidak bisa menghandle sendiri kecuali kalau punya kemampuan di situ. Dia harus tentu ada koordinasi dengan travel yang ada di situ ya. Gitu Mela. Iya, nggak apa-apa, nggak aja nih. Sudah tak absenkan semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan, Mela mungkin ada lagi. Silakan kalau ada hal lagi nih, yang mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya misalnya tidak menutup hanya pertanyaan di perkuliahan ini, silakan. Untuk tugas belum saya kasihkan ya, nanti lah kalau misalnya tugas itu nanti misalnya tidak terlalu berat saja. Saya salah, entah itu tadi ada UTS atau tidak ya, nanti saya pikirkan kembali. Kalau mau ada tim UTS ya, nanti saya buatkan semuanya. Ini sudah pertemuan ke-6, kurang 1-2 pertemuan lagi UTS. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Kenan kuliah online atau offline ya? Sejauh ini masih enak online Bapak. Online ya, karena memang kondisi anak. Tapi kemarin sempat ada surat edaran untuk apa ya, offline. Offline memang ya butuh effort ya, cari kos dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan nggak hari atau mata kuliah ini? Oke, tadi Mela sudah, silakan. Mm-hmm.
Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya untuk diskusi kelompok saja. Jadi ada tugas ini ada sekitar 30 suatu anak dibagi 5, 5 satu kelompok 5 anak. Ini sebagai tugas saya. Iya apa tarikan silakan muncul lagi. Jadi mungkin siapa Nova bisa membagi sebagai ketua kelas membagi kelompoknya masing-masing ACC kelompok itu isinya 5 anak ya untuk membahas terkait dengan beberapa tema. Jadi ada 6 ya, ada 6 tema nanti saya kasihkan ke masing-masing. Silakan Nova untuk dibagi ke kelompok-kelompoknya dulu. Nanti saya ntar lagi saya share ya. Hey, Bapak.
Permisi Bapak. Iya, Bapak silakan. Oke. Saya ada usulan jika lewat break room dipilih 5 anak, 5 anak bisa enggak, Pak? Oh iya, mau silakan. Berarti ini ada 6 break room ya. Iya. 5-5. Enaknya gimana? Tak suruh adik semuanya bebas memilih apa gimana? Ada assign automatically, ada assign manually, ada let participant choose room. Tak bebaskan atau gimana? Yeah. Tak bebaskan buat ya. Yeah. Yeah. Let participant choose room ya. Sudah. Oke, okay. Tak bebaskan semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Permisi Bapak. Iya ya. Kalau ternyata dibebaskan banyak apa ya? Enggak 5-5 gitu Bapak. Jadi saya masuk ke join room 3 ada 10 anak. Iya ya. Bisa dirandomkan saja di apa? Acara. Di acara di manual atau siapa enak ya? Automatically atau gimana? Otomatis aja Pak. Iya, otomatis aja ya. Ada yang 8 ada ya. Ya.
saya buat manual ya, atau gimana Nay? Tadi? Bapak? Iya Bapak. Manual? Iya. Manual ya? Waduh, aku yang enter berarti ini. Udah, saya buat otomatis saja ya. Daripada saya ya Bapak. Sudah ya, sudah terbagi. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama mau ya. Ya, ini sudah saya buatkan temanya ya, simple saja sih tugasnya, bisa didiskusikan dengan masing-masing temannya. Kira-kira ya, ini mungkin adik-adik belum, entah sudah berpengalaman atau belum di sini. Prosedur apa yang harus dilakukan ya? Prosedur apa yang dilakukan jika tema satu itu ada wisatawan yang, atau mungkin satu atau dua wisatawan yang dalam satu grup itu sering komplain gitu. Oh no, asin di dimasalahkan, baik itu makanannya gak enak, transportnya gak enak, misalnya guide-nya gak, kan, semuanya ada aja yang jadi komplain. Apa yang harus dilakukan? Prosedur apa yang dilakukan oleh kita sebagai, baik itu sebagai pramuwisata maupun sebagai tour agent, sebagai penyelenggara perjalanan. Kemudian tema yang kedua, mengatasi wisatawan yang mengalami kecelakaan atau meninggal ya saat tour ya. Kan banyak yang mengalami kecelakaan atau apa, misalnya dalam satu tour itu entah itu dari transportasinya atau mungkin pada saat di hotel dan sebagainya itu mengalami situasi seperti ini. Terus apa? Prosedur apa yang dilakukan? Ya. Kemudian yang tema ketiga. Mohon maaf, Bapak. Halo. Ya, silakan. Ini ternyata teman-teman sudah join ke Zoom masing-masing, Bapak. Oh, alah. Oke, apa saya suruh kembali dulu, nggih? Si. Apa saya suruh kembali? Apa bisa di-share ke masing-masing Zoom enggak ya? Saya barusan sudah foto tugasnya kirim ke teman-teman di grup. Oh gitu, iya bisa nanya gitu ya. Iya bisa, sudah kalau gitu, padahal aku menjelaskan ya. Sudah masuk di mana mereka ya? Sudah ya, tiba-tiba masuk ini teman-teman. Iya bisa, sudah kalau gitu. Iya bisa, berarti saya nggak jelaskan ya berapa ya? Apa saya suruh kembali lagi? Nggak usah dah, langsung aja. Komentar ya. Iya. Ya. Berarti join langsung gitu Pak. Ya, sesuai dengan temanya masing-masing. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak.
Permisi Bapak. Iya. Untuk tugas kelompok ini dikerjakan di PPT atau Word, Bapak? Pakai Word aja. Nanti kan terserah pakai PPT mungkin ya, lebih enak ya, nanti dipresentasikan masing-masing. Oh iya, bisa dipresentasikan. Seperti itu ya, Pak. Saya infokan ke teman-teman ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Permisi Bapak, saya bertanya lagi. Iya, kenapa? Halo, apa? Tugas ini apakah tema seperti tema 1, tema 2 itu per kelompok tema? Misalnya room 1 itu tema 1 masing-masing. Iya. Oh, begitu Bapak. Jadi, jadi tema kelompok 1 tema 1. Kelompok 2 tema 2. Heeh, heeh. Sesuai dengan. Iya, dipresentasikan nanti. Perwakilan baca. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Pandu, izin bertanya, Pak. Iya, Zakaria, silakan. Ini per tema satu kelompok atau iya, iya kan, Pak? Berarti kalau kelompok kalau room 3 berarti tema 3. Tema 3, iya. Maaf tadi kita ganti tema, harusnya room ya. 3.
Gak apa-apa, Pak. Ini buat minggu depan, Pak. Hari ini, coba. Hari ini. Nah, cepat aja. Oke. Dibuat PPT atau PDF biasa? Di PPT aja lebih enak, guys. Pokoknya nanti akan dipresentasikan gitu ya. Terima kasih, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Di room 4 itu kelompoknya cuma 4 anggota, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Emang ganjil sih. Ganjil, enggak ada siapa lagi ya, Mas, belum masuk di situ ya. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Samira. Saya kan barusan keluar sendiri, Pak. Dari room 3. Terus itu karena jaringan error kan. Terus join lagi, terus gak ada breakout roomnya lagi, Pak. Samira room 3 ya? Iya. Okay. Udah bisa masuk? Udah, Pak. Okay, makasih. Sama-sama.
Pak, ini masih belum selesai, Pak. Udah, yang ada nanti kan sambil jalan kan bisa toh di apa? Disampaikan itu aja. Sudah ya? Saya close loh ya. Kan udah close ya ini ya. Oke. Kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Sudah saya untuk apa? Silakan share screen-nya. Silakan kelompok 1. Belum siap kelompok 1? Mohon maaf Pak, belum siap Pak. Belum siap kelompok 1. Ya wes, kelompok 2 siapa? Kelompok 2? Masih belum juga Pak, masih belum nemu Pak buat ininya. Temanya kelompok 3 kan sedang dikerjakan Bapak. Kelompok 3 apa ya, silakan. Kelompok 4 mohon maaf Pak, sama masih belum juga ini masih lagi proses. Iya wes, maaf Pak. Iya enggak apa-apa. Kelompok 4-5 mohon maaf Pak, kelompok 5 sama Pak, belum juga. Iya Pak. Ya sudah. Atau ini jadi tugas untuk dikumpulkan. Nah tapi nanti dipresentasikan. Tapi bentuknya harus lebih bagus lagi dan lebih apa ya? Lebih banyak lah ya yang harus dibahas di situ. Gimana? Berarti pertemuan minggu depan kita presentasi. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Baik, Pak. Dikumpulkan di MMP, Pak, kalau sudah, Pak. Iya, di MMP nanti masing-masing nanti presentasi ditunjuk satu aja. Untuk presentasi kemudian nanti ada dari yang lain untuk memberikan sanggahan. Kasarannya membantai kelompok yang lain. Ya, membantai kelompok yang lain sampai tidak bisa menjawab itu nilainya paling tinggi. Oke, okay, jadi persaingan untuk kelompoknya masing-masing. Kan temanya sama, temanya berbeda, tinggal bagaimana nanti saling berdiskusi di situ, apakah nanti apa yang disampaikan kelompok satu
benar atau tidak dengan yang tema tersebut. Seperti itu. Oke, kesepakatan ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Idan. Untuk tugas kelompoknya ini sesuai tema nomor kelompok apa gimana, Pak? Iya, jadi tema tadi nomor roomnya ya. Tema mau tadi sebenarnya saya tulis room sebenarnya ya. Room 1 tadi yang masuk di room 1 siapa? Itu ya. Room 2 siapa tadi ya? Tema itu sebenarnya room ya tadi saya salah nulis di situ. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Pak, berarti ini tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya? Berarti selama satu minggu kita mengerjakan gitu. Iya. Nah, minggu depan kapan dah nanti ki? Atau mungkin jamnya enak jam segini ya, malam aja atau gimana? Atau pilihkan hari apa gitu? Enak gini, malam? Enak siang. Enak siang, jam berapa? Siang ini pas ngantuk, Al. Siang aja, Pak. Iya. Ya, Pak, siang aja, Pak. Siang. Sore, gak apa-apa, Pak. Siang jam berapa? Sore juga gak apa-apa, Pak. Sore jam berapa? Sorenya jam 4. Jam sore 4. Juga gak apa-apa, Pak. Ya, jam sore. 4. Ada Pak Ketut tapi, Pak. Ganti hari aja. Ganti hari aja, Pak. Iya, ganti hari hari apa? Kira-kira. Nanti tak carikan hari apa, Bis. Nanti maksudnya informasi dari semua hari apa, nanti tak carikan. Biasanya ada yang 1-2, ada yang apa berbenturan gitu. Oh, tapi ini pertama ya, insya Allah enggak. Kira-kira hari apa? Iya, Bapak. Selasa juga bisa, Pak. Nanti bisa di apa koordinasikan lagi. Oke, ya wis. Aku tak tunggu itu informasinya. Nanti kita akan nanti. Pak, ya. Pak, untuk pengumpulan filenya ini PDF kan, Pak? PDF aja. PDF enggak apa-apa. Mau atau pakai ya apa ya? Nah, ya terserah PDF dah. Disepakati sama PDF. Kalau PDF saya enggak download. Pak, berarti tugasnya itu misalkan kan PPT ya, Pak, ya, satu kelompok. Berarti itu 5 orang itu sama, Pak, PPT-nya. Ya. Kan satu kelompok 5 orang. Benar, karena kelompok. Ya, semua harus upload. Karena penilaian MMP itu masing-masing harus dinilai. Meskipun itu tugasnya sama atau kelompok. Gitu. Jadi nilainya satu kelompok itu nilainya 80, ya sama semuanya untuk 5 orang itu 80 satu kelompok itu. Jadi gitu. Ini lebih ringan kalau tugas kelompok. Gitu. Gitu, Mela. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, nanti saya tunggu harinya kapan, nanti saya geser harinya dan jamnya. Kemudian sepakatan, nanti presentasi masing-masing satu, dan masing-masing tim yang lain, atau kelompok yang room yang lain, yang tadi itu, semakin banyak bertanya itu akan saya nilai tambah, apa? Saya tambahkan nilainya di situ. Jadi nilai semakin dia bertanya ke kelompok yang lain untuk membantai kelompok yang itu, ya, sampai kasarannya kelompok yang room yang tadi itu yang satu misalnya yang tidak bisa menjawab, itu yang nilainya paling tinggi. Nanti saya nilainya tinggi di situ. Nilainya personal. Ya, saya aja personal. Jadi misalnya kelompoknya ada 80, tugas kelompoknya nilainya 80, tapi dia banyak bertanya, aktif bertanya di situ akan saya tingkatkan nilainya. Saya seperti itu. Ya. Adil ya menurut saya. Jadi kemampuan individu, kemampuan kelompoknya juga harus bagus. Itu ya. Dan enggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Oke, bisa diakhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan buat adik-adik semua, rezekinya lancar, barokah, bapak ibunya sehat, dijaga ibadahnya, semoga hari ini menyenangkan buat adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.